Pemprov DKI Jakarta menggelar perayaan Jakarta Imlekan 2020 yang digelar di sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman. Kegiatan Jakarta Imlekan selain menampilkan atraksi barongsai juga digelar kesenian budaya Betawi. Pengunjung menyambut antusias Jakarta Imlekan 2020 yang digelar di sepanjang Jalan Protokol Jakarta. Acara dibuka dengan kesenian gambang kromong dan tarian ondel-ondel Jakarta. Kegiatan digelar mulai dari pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Jakarta Imlekan 2020 kali ini membawa tema akulturasi dengan membawa perpaduan antara budaya Nusantara dan Tionghoa. Acara akan berlangsung hingga 9 Februari 2020, mulai dari kawasan Duku Atas, Bundaran HI, hingga Tamrin 10, yang menyajikan pula Chinese Food Festival. Bagus ya menurut saya. Unik juga ya perpaduannya antara kolaborasi Betawi sama Chinese. Keren. Bagus ya, rame. Dan ini kan juga festif gitu. Kalau kayak kemarin waktu Natal kan juga ada acara choir gitu kan. Jadi seru sih, seru. Oke kok. Jadi hiburan juga nggak sih untuk para yang penat habis kerja? Iyalah, ini aja. Tadi saya mau ke stasiun langsung lihat dulu, nonton sebentar.